Bisa nggak ya kalau di jaringan kantor hanya boleh mengakses website tertentu? Tentu bisa dong. Di Mikrotik kita bisa menggunakan fitur firewall filter. Tapi jangan sampai bosmu tahu konfigurasi ini ya teman-teman. Nanti malah teman-teman hanya bisa buka website yang ditunjuk bos aja. Sehingga nanti teman-teman nggak bisa nonton YouTube contohnya channel ini atau Mikrotik Indonesia ini. Jadi teman-teman kalau mau tahu konfigurasinya seperti apa, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel Mikrotik Indonesia Citra Web dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Di router Mikrotik, kita bisa membuat filter untuk menentukan website yang boleh diakses dan website yang tidak boleh diakses dengan menggunakan fitur firewall filter. Sebagai contoh kasus, ada sebuah kantor yang ingin menerapkan web filtering, di mana hanya website kantor tersebut dan lembaga tertentu yang boleh diakses. Nah, selain kedua website tersebut, tidak boleh diakses sama sekali. Untuk melakukan percobaan kali ini, di sini saya sudah ada router dengan seri Hub Acelet yang menggunakan router OS versi 7.15. Dan di router juga sudah saya hubungkan ke internet melalui Ether 1 yang menggunakan kabel biru dan kabel hitam yang saya hubungkan ke laptop saya. Jadi di sini saat ini posisinya laptop saya juga sudah bisa connect internet yang didapat dari router. Untuk melakukan pengujian, saya akan melakukan ping ke Google terlebih dahulu. Sekarang sudah reply. Selanjutnya, di sini saya akan membuat aturan di mana karyawan hanya boleh mengakses website citraweb.com, mikrotik.com, dan download .mikrotik.com. Hanya boleh tiga website tersebut. Selain website ketiga website tersebut, maka tidak boleh diakses atau kita batasi. Nah, karena kita ingin melakukan web filtering, jadi kita harus tahu IP dari masing-masing website tersebut. Nah, untuk melakukan pengecekan IP di masing-masing website, kita bisa menggunakan dua cara, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menggunakan command prompt atau command line yang ada di Windows dengan kita menuliskan ns lookup. Kemudian belakangnya kita kasih domain web tersebut. Contohnya ns lookup citraweb.com. Nah, di sini akan muncul IP dari website citraweb.com. Karena kita ingin membatasi tiga buah website, kita juga ingin tahu IP dari mikrotik.com berapa. Di sini juga sudah muncul untuk IP dari mikrotik.com. Kemudian satu lagi, nah, di sini kita sudah mendapatkan alamat IP dari ketiga website tersebut. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan router Mikrotik. Nah, sekarang saya akan melakukan remote perangkat Mikrotik saya terlebih dahulu. Kalau di router Mikrotik, kita bisa menggunakan address list yang ada di IP firewall. Nah, untuk langkah pertama, silahkan teman-teman
masuk ke menu IP, firewall, kemudian teman-teman bisa pindah ke tab address list. Address list di sini. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita sekalian membuat list baru, namanya whitelist website. Jadi nanti hanya ketiga website atau yang masuk whitelist ini saja yang boleh diakses oleh perangkat-perangkat yang ada di jaringan lokal kantor. Kemudian kita bisa ketikkan address-nya. Nah, address di sini kita bisa menggunakan IP address yang pertama atau kita bisa juga menggunakan domain. Contohnya kita akan melakukan pengecekan terhadap IP-nya sicitraweb.com. Kita ketikkan seperti ini, kemudian klik OK saja. Di sini nanti akan muncul IP-nya sicitraweb.com ini sesuai dengan yang sudah kita lakukan di Windows sebelumnya tadi atau menggunakan command prompt-nya Windows. Dan IP-nya juga sama. Kita tambahkan lagi list-nya, jangan sampai lupa teman-teman. Kita kasih nama whitelist website. Kemudian kita ketikkan domain mikrotik.com. Kita oke. Di sini juga sudah muncul untuk IP-nya si mikrotik.com. Kemudian satu lagi kita masukin ke whitelist website. Kemudian masukkan untuk download.mikrotik.com. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui ketiga alamat IP dari website yang ingin kita whitelist atau yang boleh kita akses dari jaringan lokal. Nah, karena kita sudah tahu alamat IP-nya berapa, sekarang kita ingin membuat rule firewall-nya. Nah, untuk membuat rule firewall-nya, teman-teman bisa geser ke tab filter rules. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan atau bisa membuat rule baru. Nah, karena saat ini ada browser yang dia itu menggunakan dua protokol, yaitu TCP dan UDP. Nanti silahkan teman-teman buat dua rule di firewall filter rules ini. Yang pertama kita buat yang TCP dulu. Nah, karena nanti traffic dari laptop ke website itu hanya lewat router, maka kita bisa menggunakan chain forward yang pertama. Kemudian karena nanti ada tiga tujuan website yang boleh diakses, kita bisa tambahkan DST address list di sini. Kita bisa tambahkan DST address list. Nah, di sini sudah muncul whitelist website yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Kemudian jangan sampai lupa di sini teman-teman masukkan untuk protokolnya. Yang pertama kita masukkan protokol TCP dengan port yaitu 80 dan 443. Kemudian karena kita menggunakan chain forward, kita bisa tentukan in interface-nya. In interface berarti yang dari arah jaringan lokal. Karena dari arah jaringan lokal saya menggunakan Ether 2, di sini saya isikan Ether 2. Kemudian untuk out interface-nya berarti yang mengarah ke internet. Di sini saya menggunakan Ether 1 yang ditandai dengan kabel biru. Nah, di sini teman-teman ada penambahan satu lagi, yaitu not untuk DST address list-nya. Karena apa? Nanti secara pembacaan di sini teman-teman
Berarti teman-teman membuat rule selain whitelist, maka teman-teman bisa memilih action drop. Jadi nanti karena kita menggunakan DST address list kemudian diisikan dengan whitelist website, dan di sini kita kasih note, berarti artinya selain dari whitelist ke websitenya akan di drop. Selain IP-IP yang sudah ada di address list ini tadi, maka tidak boleh diakses. Kemudian kita buat satu rule lagi. C-nya masih sama, karena secara traffic dari laptop ke internet, dia itu hanya melewati router. Kemudian untuk DST address list-nya juga kita isikan whitelist website. Kita kasih not juga di sini. Kemudian kita protokolnya ganti menjadi UDP. Untuk DST port-nya masih sama, 80 dan 443 juga. In interface-nya berarti dari arah jaringan lokal. Untuk out interface-nya yang dari arah internet. Nah, di sini ada tambahan lagi. Misalnya teman-teman di dalam satu kantor terdapat beberapa segmen jaringan lokal, teman-teman juga bisa tambahkan source address. Jadi nanti misalnya ada jaringan segmen A, B, C, misalnya hanya dari segmen tertentu saja, teman-teman bisa isikan secara satu persatu seperti ini, misalnya dari arah jaringan 192.168.1.0/24. Seperti ini juga bisa, atau teman-teman juga bisa menggunakan address list. Berarti teman-teman harus menambahkan di address list tadi dengan IP atau jaringan segmen yang ingin menerapkan rule yang teman-teman buat. Tapi untuk saat ini saya akan membuat aturan di mana semua jaringan lokal hanya bisa buka website yang sudah ada di whitelist. Kalau sudah diklik OK, sorry, untuk actionnya kita pilih drop. Di sini sudah ada dua rule yang kita buat. Nah, saat ini saya akan mencoba melakukan browsing. Karena kita sudah membuat rule ini, saya akan melakukan percobaan. Saya akan melakukan browsing ke citraweb.com. Citraweb.com. Nah, saat ini citraweb.com bisa saya buka. Kemudian yang satu lagi mikrotik.com. Oke, di mikrotik.com juga bisa. Kemudian di downloadnya, di download mikrotik.com. Untuk download.mikrotik.com, di sini teman-teman bisa masuk ke halaman software. Oke, berarti kita fix bisa buka ketiga website yang sudah kita whitelist. Nah, selanjutnya saya akan coba buka youtube.com. Saya akan coba buka youtube.com. Di sini untuk youtube.com masih belum bisa terbuka atau belum bisa diakses. Coba website selain ketiga website tersebut. Coba kita buka facebook.com. Facebook.com juga tidak ada reaksi. Kemudian yang satu coba kita buka detik.com. Facebook.com sudah lost connection.
YouTube juga tidak terbuka, Detik juga tidak terbuka. Dan di sini kalau teman-teman lihat kembali ke Winbox, di sini di byte dan paket sudah seperti ini, teman-teman berarti sudah tercounter untuk rule yang teman-teman buat. Jadi untuk percobaan kali ini sudah berhasil kita lakukan. Nah, kendalanya jika teman-teman menerapkan rule seperti ini, jika websitenya tersebut memiliki banyak IP, teman-teman juga harus masukkan semua IP yang dimiliki website tersebut. Jadi nanti ada suatu website di mana website tersebut memiliki banyak IP address. Contohnya media sosial, dia itu memiliki banyak IP address. Jadi silahkan teman-teman pastikan semua alamat IP address yang ada di website tersebut sudah masuk ke address list. Oke, itu tadi adalah contoh penerapan web filtering. Jika teman-teman ingin menerapkan di kantor teman-teman, sebenarnya kita juga bisa membuat whitelist atau blacklist, tergantung nanti teman-teman ingin membuat rule-nya itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli perangkat mikrotik atau kebutuhan jaringan lainnya, teman-teman bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Jangan lupa juga silahkan like dan share, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel Mikrotik Indonesia Citraweb, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Teman-teman bisa menggunakan fitur. Yo, oke. Bisa nggak sih teman-teman? Bisa nggak sih kita menerapkan? Nah, jangan sampai tahu bosmu. Tapi jangan sampai tahu ya bosmu. Aduh, mawak lu. Website yang boleh dibuka mana? Ah, ada sebuah kantor yang ingin menerapkan hanya. Ya Allah. Ketika connect ke jaringan kantor, untuk melakukan percobaan kali ini, di sini saya sudah Nah, jika teman-teman juga kok kayak ini, lucu dong. Nah, bagi teman-teman jika ingin membeli